Saudara, 27,000 penonton dijangka menyaksikan acara perbarisan Hari Kebangsaan NDP secara langsung di Padang pada 9 Ogos nanti. Pada tahun ini, lebih 460 tukang suara atau motivators akan turun Padang untuk membangkitkan semangat penonton sepanjang acara. Wartawan kami, Nur Arina Ahmad Anis, meninjau peranan tukang suara dan tugas para jurusolek yang sibuk di belakang tabir. Inilah di antara tanggungjawab Nur Aisyah Azlan sebagai tukang sorak atau motivators untuk perbarisan Hari Kebangsaan tahun ini. Beliau dalam kalangan lebih 460 penuntut Politeknik Singapura, Politeknik Nanyang, Politeknik Ngee Ann dan Kolej Barat ITE yang akan membantu menyemarakkan suasana dengan membangkitkan semangat penonton. Mereka berlatih pada setiap Sabtu sejak 2 bulan lalu untuk menghafal pergerakan tangan yang mengiringi lagu-lagu Hari Kebangsaan. Meskipun terpaksa berkorban masa, Nur Aisyah menganggapnya sebagai suatu pengalaman yang amat menyeronokkan. Antara cabaran yang saya hadapi ialah saya harus pandai mengimbangi masa saya dengan latihan dan juga kerja sekolah saya. Selain itu, saya juga harus mengorbankan masa saya di hujung minggu dan saya tidak boleh keluar dengan ibu, bapa dan juga rakan-rakan saya. Tetapi ini adalah pengalaman yang amat bermakna kepada saya untuk mengetahui di dalam NDP. Nur Karina Kamruzaman pula sudah 3 kali berkhidmat sebagai jurusolek untuk perbarisan Hari Kebangsaan, penuntut Institut Pendidikan Teknikal atau ITE College Timur dalam bidang kecantikan dan kesejahteraan ini bangga setiap kali dapat menyumbang tenaga sebagai relawan. Beliau berkongsi latihan formal tidak disediakan dan para jurusolek hanya diberikan gambar-gambar sebagai rujukan. Menurut Nur Khairina, beliau mendapatkan bimbingan di sekolah tentang teknik serta warna-warna yang sesuai daripada para penasihat kursusnya di ITE bagi solekan yang diinginkan. Beliau juga gigih berlatih di rumah. At the beginning itself is very hard, I would say, because trying to familiarize myself like the makeup looks that they have, that they ask us to do. But as time goes by, I think I can like improve my makeup skills, yeah, and also to ensure that the looks turn out great. Baginya, peluang berbakti kepada negara yang mendorongnya untuk tidak jemu menawarkan khidmat sebagai relawan NDP.